Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar berarti tabah menjalani penderitaan dan nestapa ketika menghadapi berbagai kejadian yang sulit untuk dihadapi dan sulit untuk dihindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an membahas tentang sabar banyak sekali. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri. Yang artinya, dan mintalah pertolongan dengan kesabaran. Juga di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Al-Qur'an juga melarang tindakan yang berlawanan dengan sabar. Al-Qur'an juga memuji orang-orang yang bersabar. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Al-Qur'an juga mengangkat derajat orang-orang yang sabar dengan kedudukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga memberi tuntunan kepada manusia agar mereka bersabar. Al-Qur'an juga menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar berupa pahala dan ketinggian derajat di akhirat. Al-Qur'an juga mengingatkan kepada orang-orang yang sabar akan datangnya pertolongan dan bantuan Allah untuk mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa sabar adalah sebuah tindakan hati yang mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sering menarik perhatian kita untuk bersabar dengan berbagai pernyataannya. Adapun kesabaran, jika dilihat dari objeknya dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah sabar dalam memikul kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Maksudnya sabar ketika menghadapi berbagai jalan menuju dosa yang sangat menarik bagi hawa nafsu manusia. Lalu yang ketiga, sabar dalam menghadapi berbagai ujian, baik dari bumi maupun dari langit. Kesabaran jenis ini menuntun sikap ridha terhadap qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat adalah sabar dalam menempuh jalan istiqamah dan menjaganya tanpa mengeluh atau mencari alternatif lain ketika menghadapi berbagai bentuk fitnah dunia. Yang kelima, sabar dalam melewati kehidupan yang membutuhkan waktu. Yang keenam, sabar dalam menghadapi kerinduan pada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika perintahnya kembalilah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 28 itu terjadi. Salah satu sifat istimewa yang tidak dimiliki para manusia biasa, yang dimiliki para rasul agung, para nabi-nabi, para orang-orang suci dan para waliullah. Itu dapat terjadi karena mereka telah menghidupkan kesabaran dan mengimplementasikannya dengan berbagai bentuk. Mereka juga telah hidup di tengah umat manusia dengan bersabar demi Allah. Meski mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah. Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah SAW suatu kali ditanya, manusia manakah yang paling berat musibahnya? Lalu Rasulullah menjawab, para nabi, kemudian para orang-orang yang seperti mereka, kemudian orang-orang yang seperti mereka.
Sabar memang sudah menjadi hal bagi mereka yang berada di puncak ketaatan. Dan sabar menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju puncak. Maulana Jalaluddin Rumi meringkas tentang sabar dalam Masnawi yang ditulisnya dalam sebuah analogi sebagai berikut. Sebutir benih gandum untuk dapat menjadi makanan, sumber energi, obat penyakit, cahaya penglihatan, dan sumber penghidupan bagi manusia haruslah terlebih dahulu dikubur di dalam tanah, lalu diolah sedemikian rupa agar ia dapat berubah bentuk dan kemudian tumbuh tegak. Setelah itu, ia harus dipanen, digiling di alat penggiling gandum agar terpisah dari kulit luarnya, lalu ditumbuk dalam penumbuk sampai halus, diaduk menjadi adonan, dan kemudian dibakar agar dapat berubah menjadi roti yang layak untuk dikonsumsi dan dimakan. Setelah itu, roti itu masih harus dikunyah menggunakan gigi manusia sampai halus sebelum ditelan masuk ke dalam lambung. Begitulah kesabaran yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Tidak semuanya langsung instan, sehingga seseorang itu bisa menjadi seorang yang sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar bersama Nabi Yuna Ayub alaihissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.